Assalamualaikum dan selamat pagi. Kan? Hari ini kita buat satu kelas untuk belajar macam mana nak main Facebook. Sebab aku tengok ramai sangat dekat aku punya Facebook orang Melayu bodoh-bodoh main Facebook. Tak reti main Facebook. Kau tahu? Ini semua tekanan perasaan. Pasal apa? Hidup susah, duit tak ada, kan? Dedak pun dah habis. Itu pasal lah jadi macam tu. Kan? Kita tengok dekat Facebook dekat Facebook ni ataupun laman sosial ni bukannya tempat kita nak kecam orang, nak gaduh dengan orang, bukan. Kan? Kau kalau cakap apa, oh kau buat kau orang marah. Orang yang boleh diprovok sehingga dia marah tu orang tu bodoh lah. Otak dia pergi mana? Kan? Orang cakap sikit provok. Orang buat posting tak ada kena-mengena dengan dia. No, alo star no ha. Sakit hati. Kan? fikir pakai otak sikit. Kan? Orang buat posting mengikut pendapat orang. Kan? Aku punya suka nak kena ikut orang punya suka. Kalau aku punya suka nak kena ikut orang punya suka, kau orang siapa? Faham? Kalau kau rasa pendapat kau lebih baik, kau ceritalah dekat kau punya Facebook, cerita kat wall kau. Faham tak? Jadi kat sini kita nak kena terang kepada orang. Kalau dah masuk dekat wall orang, buat posting maki hamun, komen maki hamun, aku nak ceritalah supaya korang sedar sebelum korang punya muka semua jatuh ke longkang. Kalau dah korang masuk kat wall orang, korang maki hamun orang punya posting, orang punya pandangan, orang punya pendapat, nampaklah bodohnya kau tu. Pasal apa? Orang buat posting dekat tempat lain, kau pula yang melupuk. Pasal apa? Aku contohlah aku tak suka Najib. Kau marah? Marah kenapa? Suka hati aku lah aku tak suka kat dia. Kau pula menyebut nak tanya kenapa tak suka macam tu. Betul aku nak kena suka ikut kau. Kau siapa? Aku pun tak suruh kau ikut aku. Kau pun tak payah sibuk nak suruh aku ikut kau. Faham? Suka hati aku nak cakap apa, aku nak buat apa. Kalau tak betul, masuk dalam wall aku, bagi komen yang rasional kat situ. Setakat masuk nak maki-maki macam orang bodoh tu kalau, buat malu muka sendiri je. Faham? Kan kena maki nak menangis. So nasihat aku, hidup tu tunjukkan sikit yang kau tu Melayu berotak, bukannya Melayu bodoh. Kalau dah masuk dekat orang punya posting maki-maki tu, nampak kau tu Melayu bodoh. Lagi nak cerita pasal perjuangan bangsa lah, agama lah apa semua. Tapi buka je mulut macam orang bodoh. Kan? Bukan soal siapa betul, siapa salah dekat posting tu. Soal dia adab kau mana. Kan? Aku masuk rumah kau, aku pegang bini kau, boleh? Sebab aku suka, boleh? Tak boleh kan? Sebab apa? Kena jaga adab masuk rumah orang. Sama lah. Kau masuk kat Facebook aku, jaga adab. Tak payah biadab. Sini bukan tempat kau nak tunjuk kau lagi bagus pada aku. Aku tuan rumah. Nak tunjuk bagus, pergi kat Facebook kau. Faham? Sampai nama jebat pun nak jadi apa ni? Nak jadi deki. Aku pakai nama jebat tu dah berbelas tahun dah. Daripada dulu aku pakai, tak ada siapa pun deki kan. Hari ni bila dah famous jebat dahaga ni kan. Bila dia cakap satu benda beribu orang tengok, oh kau orang semua nak meroyan dah. Dah takut dah, dah risau dah. Kan? Apa selama hari ni kau duk bayar allowance aku ke? Kau duk bela aku bagi beras ke? Tak ada kan? Supaya tak yang menyebuk lah. Aku pun bukannya kedarah rezeki aku daripada engkau. Kau jaga hal kau, kau ikut apa kau suka, kepercayaan kau, kesukaan kau. Tak payah sibuk apa orang suka, apa orang tak suka. Aku tak suka kat Zakir naik, ada sebab aku sendiri. So kalau kau tanya, aku bagi tahu sebab dia macam ni. Kau suka kat dia, kau pun bagi tahu sebab kau suka. Dah lah, yang nak maki tu kenapa? Kan? Aku ada condemn kau punya pendapat? Tak ada. Yang kau condemn pendapat aku kenapa? Suruh ikut kau. Apa muka kau handsome sangat ke? Handsome aku lagi. Kan? Alah, kalau kutuk kata aku tak handsome tu dengki je tu. Sebab apa aku tengok kalau yang kutuk-kutuk aku tu, muka pun macam tapir mengawan ni aku tengok. Kalau letak aku sebelah dia kalau kalah tu. Tu belum lawan lagi. Benda lain. Kan? So orang yang main Facebook ni,
Kita ni Melayu, main Facebook tu cerdik sikit. Kan, fikir secara logik. Bila orang buat posting, ini pendapat dia. Kalau nak masuk komen, komen lah elok-elok. Bagilah pendapat kau. Bukan orang suruh berdebat. Melayu tak reti berdebat. Tak payah berdebat. Semalam orang cakap apa? Oh, ajak si Syed Saddiq berdebat dengan Zakir Naik. Aku tanya kat dia, lepas berdebat dapat piala. Dia kata, oh taklah, supaya masyarakat semua tahu. Kalau nak bagi masyarakat tahu, buat je lah ceramah, buat apa-apa berdebat. Berdebat ni nak cari pasal, nak cari gaduh. Kan? Nak ada menang kalah. Kalau menang dapat apa? Kalau kalah dapat apa? Tahu? Itulah orang Melayu. Kerjanya nak berdebat, berdebat, berdebat. Tapi dia bukan pandai berdebat pun. Dia pandai maki amun. Kau tengok tak aku sejak buat posting Zakir Naik ni? Kau tengok tak? Orang yang tak ada kena-mengena meroyan, melantun macam orang hilang akal. Nampak? Dia menyebu. Selama hari ni dia kenal ke aku? Tak kenal. Dia pernah jumpa aku kan? Pernah belanja aku minum? Tak pernah pun. Habis dia menyebu ke aku, kenapa? Tak suka duduk diam-diam. Kan? Kalau aku pergi tengok kau punya Facebook belakang, kalau ada aku tak suka, aku maki kau dalam tu kalau macam? Kau mesti jawab apa? Suka hati aku lah. Betul tak? Sama juga jebat dahaga ni. So, nasihat aku sebagai orang yang lebih lama daripada kau kan, aku nak bagi kau deki sikit. Sebagai orang yang lebih berpengalaman daripada kau, tak payah acah-acah lah dengan aku kan. Aku kalau tengok kau bodoh, aku malah layan. Kalau kau cerdik sikit, aku layan lah. So, tak payah menyibuk. Suka hati aku nak cakap apa. Orang lain tak kata apa. Zakir Naik pun tak cakap apa. Kau sibuk lebih daripada Zakir Naik. Apa hal? Tak usah sembang lah. Nak melindungi ulama' lah. Nak pertahankan ulama' lah. Kau dengan Melayu sama Melayu pun berdengki. Nak pertahankan ulama' macam mana? Pertahankan bangsa pun dah gagal dah. Kau tengok PH dengan UMNO. Tu Melayu sama Melayu tu. Macam mana? Bersatu? Tak bersatu. Lepas tu sembang pertahankan ulama'. Fokus dulu ni. Bangsa Melayu ni yang dua pecah ni, fokus yang tu. Tak payah sembang pasal ulama-ulama semua, buat penyemak je. Macam aku cakap semalam lah. Dia dah membuat benda yang boleh mencetuskan huru-hara. Itu pendapat aku, suka hati aku lah kan. So, dia salah ke dia tak salah ke, huru-hara tu berlaku tak? Berlaku. So, letaklah dia tepi. Kita nak mengutamakan keharmonian berbilang bangsa. Betul tak? Fikirlah. Orang cakap ni fikir. Malas fikir, lepas tu nak melantun meroyan macam bewak nak bunuh diri. Apa benda kau ni? Kalau dia masuk dekat Facebook tiba-tiba maki bala butuh. Maki. Itu budak-budak bodoh yang buat kerja macam tu. Nampaklah dia tak ada idea. Nampaklah dia tak boleh nak fikir. Yang dia boleh maki je. Kalau tanya kat dia, siapa kau maki? Dia kata, suka hati aku lah dia. Nampak? Tu pun ajar lah tu. Apa sebab masuk Facebook orang nak maki-maki ni, kenapa? Bapak kau punya Facebook kan? Ataupun aku main Facebook tu kau bayar bil? Tak ada kan? Suka hati aku lah aku nak kata. Tapi kita tengok budak-budak Melayu kita ni kan, dia ni kalau ada satu-satu isu, dia tengok ada orang Melayu lain nak jadi hero kat atas, dia dengki kan. Dia mula nak jadi opposition yang menyerang Melayu ni kan. Dia tengok aku ni nak naik ni kan, wah, dia mula nak jadi apa ni, tukang protes. Sebab apa? Dia dah lama makan ledak pun tak naik kan. Sebab tu aku cakap sebelum ni, aku buka jebat dahaga ni bulan 1. Sampai hari ni di bulan 8 kan. Follower aku, YouTube aku dah berapa ribu lah. Anwar Ibrahim pun tak boleh buat kan. Kalau korang tahu aku punya follower Facebook berapa, kalau aku ada 3-4 account Facebook, Anwar Ibrahim pun tak boleh buat. Anwar Ibrahim nak kumpul pengikut, nak dapatkan sokongan 20 tahun. Percaya cakap aku. Aku buat jebat dahaga ni kurang daripada 2 tahun. Sebelum PRU esok, jebat dahaga ni dah naik. Okay, so aku nak tengok berapa ramai Melayu nak degi.
Especially geng-geng UMNO tu lah kan. Sebab dia tengok aku tak pergi belah sana kan. Aku ada sebab aku kenapa aku tak nak pergi UMNO tu. Kau tahu ke aku kisah? Tak tahu. So, tak tahu tak payah nak kejar-kejar. Nak suruh aku sokong. Oh kau sokong UMNO je, aku kena sokong. Kau sokong Zakir Naik je, aku kena sokong. Kau apa? Insta? Kau punya suka pun orang tak sibuk kan. So tak payah nak jadi abang besar sangat lah. Bodoh-bodoh jangan cakap dengan aku. Cakap dengan aku tu cerdik sikit. Kalau tak pandai sangat pun tak apalah, cerdik sikit. Fikir-fikir. Kalau dah masuk wall orang buat komen tak apa-apa tu, nama dia bodoh. Nama dia tak ada idea, otak tak jalan tu. Tak ada kena-kena. Orang punya positif, orang punya suka. Okay, sekian. Wassalam.